hashtag ICYDK Melaka in case you didn't know Melaka. Industri pelancongan yang semakin hari semakin aktif telah menjadikan Melaka salah sebuah lokasi pelancongan yang popular di dunia. Turut dikenali sebagai bandaraya bersejarah, negeri kecil terkecil di semenanjung ini semakin hangat diperkatakan selepas dikenal sebagai bandaraya warisan dunia. Walaupun syarat dengan peninggalan sejarah, negeri Melaka turut mempunyai sisi hijaunya untuk tetapan pengunjung yang ke sini. Kemarin saya kali ini turut ditemani rakan-rakan media dan kumpulan blogger dari Indonesia, Filipina, Poland dan tidak ketinggalan negara kita, Malaysia. Aktiviti pertama kami berkampung bersama Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Pertama Insinyur Idris Harun di Kampung Balik Bukit. Kampung yang terletak kira-kira 61 minit dari Bandar Melaka ini sememangnya terkenal dengan keramahan penduduk serta produk dan aktiviti homestay-nya. Kami turut berpeluang menaiki motosikal klasik jenis Vespa bersama Ketua Menteri Melaka untuk menghirup kesegaran udara kampung sebelum ke lokasi Sukaneka. Pelbagai ragam penduduk kampung mencuit hati kami semua. Sementara itu, Datuk Seri Idris turut menyambut baik Sukaneka yang sekaligus mengeratkan tali silaturahim ini. Ramai dalam kalangan pesertanya berusia muda, termasuk beliau yang sedang menuntut di institusi-institusi pengajian tinggi. Ya, alhamdulillah saya dapat melihat satu acara yang sentiasa kita harapkan berlaku di Melaka. Tahun ini kita menganjurkan AUYA ataupun Asia Urban Youth Assembly 2017 yang anjuran bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain sempena sambutan Hari MBMB yang ke-17. Dan kita lihat temanya pada tahun ini adalah bagaimana kita boleh mengekalkan kelestarian bandar dengan membangun, di samping kita membangun tanpa kita menggadaikan nilai-nilai warisan seperti yang kita dapat lihat pada petang ini. Ini adalah lost heritage ataupun warisan yang hilang. Saya bila melihat tadi terkenang di zaman kecil saya di kampung yang penuh dengan sawah padi. Dan apabila musim padi sudah dituai,
kita akan bermain dengan rakan-rakan, umpamanya mengejar itik dalam lumpur dan sebagainya. Bukan dibuat-buat, tetapi ianya memang merupakan satu permainan tradisi yang menjadikan kampung itu mempunyai nilai-nilai keasliannya. Sila masuk. Okey, budak-budak naik dulu. Budak-budak naik. Calon. Kereta lembu pernah menjadi kenderaan pengangkutan utama di Melaka suatu ketika dahulu. Kini, menaiki kereta lembu tradisional Melaka telah dijadikan antara aktiviti untuk pengunjung yang berkunjung ke Melaka. Kereta lembu di negeri Melaka dihiasi dengan hiasan dan aksesori yang beraneka warna, serta mempunyai bumbung yang sama bentuknya seperti tanduk lembu. Namun susunan perhiasan itu bergantung kepada si pemilik kereta lembu itu tadi. Okay, selain tangkap ikan, tangkap itik di bendang, anda juga boleh cuba untuk menaiki kereta lembu sambil bersiar-siar di sekitar kampung Balik Bukit, Bukit Lintang, Melaka. Terbaik. Masuk dalam di bawah oleh rider mau ada nama. Kerjasama serumpun antara TV dan bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di bernama News Channel. Laporan pelbagai dimensi memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan Jurnal Bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Awak punya kedai tak dapat notis ini kah? Ini mesti ada orang report saya punya kedai. Lim, KPDNKK selalu buat pemeriksaan. Tak perlu tunggu aduan daripada pengguna. Apa sebenarnya ini? Tak adalah, saya kena jawab ini dalam 7 hari. Kenapa saya naikkan harga barang saya? Sebenarnya kos barang saya sudah meningkat, tapi untung tetap sama. Cuma tak jumpa pula invoice belian saya tu. Semua dokumen perniagaan kena simpan dengan elok. Invoice, receipt, penyata akaun. Kalau tidak, macam mana nak jelaskan keuntungan margin tak naik? Ini boleh diambil kira ambil untung lebih atau mencatut. Lepas ni saya kena selalu beringat untuk simpan semua rekod saya. Dah, jangan susah hati. Saya tolong awak cari. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan Buletin Bernama hanya di Bernama News Channel.
Kampung Duyung merupakan kampung asal Hang Tuah dan tempat bermastautin Hang Tuah. Dan di belakang saya adalah balai adat yang terletak di kampung Hang Tuah berhampiran Perigi Hang Tuah. Jom. Balai adat yang terletak berhampiran Perigi Hang Tuah di kampung Duyung ini siap dibina pada tahun 2013. Sama seperti bangunan-bangunan lain di perkampungan Hang Tuah, balai adat berdiri megah dengan seni bina tradisional menggunakan kayu serta dihiasi motif ukiran Melayu yang berkualiti tinggi. Ini ada kegunaan dia sebenarnya. Ini sebenarnya ini sekolah kapal kita sempat sejatuh. Oh, sempat sejatuh. Ini jadi kat sejatuh. Oh, iya. So, ini tu sebenarnya memang ada. Dia pakai sesuatu. Okey, balai adat sebenarnya ini fungsi dia adalah untuk kita preserve ya, yeah, warisan-warisan kita seperti persandingan, berkatan, berendoi, berzanji, bernazam. More to Islamic lah. Jadi kita ada di sini. Di sini apa barang-barang kita pamerkan, apa yang ada dalam ni sebenarnya kita ikut program. Sekiranya program tu adalah seperti pembesar-pembesar, kita harus ada barang-barang tembaga. Seperti basuh tangan, cepir, ya, kendi, itu tepak sirih, itu adalah satu daripadanya adalah warisan kita. Itu mesti ada. Kalau macam berendoi, kita ada buai. Berendoi untuk buai untuk kanak-kanak. Berendoi itu kita ada buai dan juga bunga telur, merenjis itu tadi, itu mesti ada. Itu dia balai adat ni satunya, yang keduanya kalau perkahwinan. Kalau perkahwinan kita ada set lain, kita ada pelamin, kan? Kemudian kita ada suri junjung, adalah pengantinnya kan. Kemudian makanannya, makanan adalah makanan Melayu. Terutamanya pada Melaka lah. Kemudian kedudukan dia kita bersila. Tidak ada kursi, tidak ada apa semua. Yang pengantin tadi kita tengok kan, macam itulah duduk dia. Tidak ada kursi. Di bawah ni makan bersama. Dipanggil makan beradat. Saya bersama rakan-rakan media yang lain di bawah melihat antara bahan pameran yang ada di sini. Antaranya busana tradisional Melaka serta pelamin yang digunakan ketika perkahwinan pada zaman dahulu. Permainan tradisional seperti congkak dan batu seremban atau batu serembat turut dipamerkan di sini. Dan pengunjung juga berpeluang untuk menyentuh dan bermain bersama secara berkumpulan. Kepada yang ingin melangsungkan perkahwinan di dalam suasana adat istiadat Melayu, balai adat merupakan pilihan yang tepat. Melaka. Kalau macam Melayunya kita ada Dundang Sayang, kita ada Jerit Melaka, kita ada Serampang Laut. Itu Melayunya. Tapi kalau etniknya kita ada Nyonya, kita ada Portugis, kita ada Citi. Itu etniknya. Tapi kalau Melayunya yang tadilah kita persembahkan. Tapi sebab ini balai adat, kita tak sediakan tarian-tarian Portugis, tak sesuai.
So tentera Melayu je kita sediakan. Velvet, but you know you feel special if you wear it. Selain balai adat dan bahan pameran lain di perkampungan Hantua, pengunjung juga berpeluang melihat sendiri salah satu peninggalan pahlawan Melaka yang terkemuka di Kampung Duyung, iaitu Perigi Hantua. Perigi ini juga dipercayai digali oleh Hantua untuk kegunaannya sendiri. Rumah tradisional Melayu Melaka milik Puan Fatimah Mat turut menjadi salah satu tarikan di sini. Bentuk bumbungnya mempunyai unsur-unsur seni Bina Bugis, Jambi, Riau dan Minangkabau. Sementara tangga batunya bersalut jubin memperlihatkan pengaruh seni Bina Cina. Bahagian dalamnya pula syarat dengan khazanah negeri Melaka seperti busana tradisional serta koleksi peribadi pemilik rumah. Apa yang pasti, banyak yang boleh dipelajari daripada budaya dan cara hidup orang-orang di Melaka yang diwarisi sejak dahulu lagi. Perkongsian laporan antara Bernama News Channel dan Antara TV. Paparan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur setiap Isnin 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Mengupas isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan Ruang Bicara setiap Isnin hingga Jumaat, 10 malam di BNC. Selain menelusuri tinggalan sejarah negeri Melaka, rombongan turut dibawa
dibawa ke Bandar Jasin untuk mencuba hidangan yang sering disebut-sebut penduduk tempatan. Hidangan gulai kambing di warung kedai Kari Kambing Power sangat dikenali ramai. Selain itu, masakan lain seperti asam pedas yang dihidang di dalam periuk tanah turut menjadi pilihan di sini. Pemiliknya, Yusri Nadine berkata, resepi makanan yang dijual juga merupakan resepi turun-temurun keluarga isterinya. Kedai yang terletak dalam perjalanan ke Simpang Bekuk ini dibuka pada hari Isnin hingga Jumaat. Sebenarnya, ini kali kedua kerusi bersatu destinasi Malaysia ku menjamah keenakan Kari Kambing Power di sini. Memang power dan sedap. Saya dan rakan-rakan yang lain turut berkesempatan melawat ke Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka. Pengunjung berpeluang mendekati antara spesies burung yang jinak dan boleh diajar bercakap dengan petak, iaitu burung kakak tua. Iguana yang dipamerkan di pintu masuk Taman Rama-Rama dan Reptilia ini juga mudah mesra dan jinak. Di sini anda kemudian boleh melihat lebih 200 spesies serangga, tapi juga melihat lebih spesies rama-rama yang suka dijumpai seperti spesies raja buruk dan juga bird wing. Dan tiket masuk sini adalah RM22 untuk dewasa dan RM16 untuk kanak-kanak. Mendekati rama-rama yang jinak, cantik dan berwarna-warni, pastinya membuatkan anda teruja sepanjang berada di sini. Malah, anda juga berpeluang untuk melihat antara spesies rama-rama yang sukar dijumpai dan hanya boleh didapati di Malaysia sahaja. Selain melihat rama-rama yang jinak, taman yang bersih dan teratur ini juga mempunyai kolam ikan koi yang bakal mencuit hati anda. Jom tengok! Spesies reptilia yang terdapat di sini turut menarik perhatian saya. Pelbagai spesies buaya dipamerkan di sini. Walaupun kelihatan diam dan tidak bergerak, pengunjung dinasihatkan sebentar membuat bising atau perbuatan yang boleh mengancam keselamatan diri sendiri mahupun pengunjung lain. Mengakhiri segmen ketiga, saya kongsikan antara aktiviti yang boleh dilakukan ketika berkunjung ke negeri Melaka, Bandaraya bersejarah. Keunikan dan sejarahnya yang tersendiri menjadikan Jongke Walk antara lokasi yang wajib dikunjungi di Bandaraya yang diisytiharkan sebagai Bandaraya Warisan Dunia oleh UNESCO ini. Ha, kalau nak tahu, Jongke Walk juga terkenal dengan galeri-galeri seni, kedai-kedai menjual barangan antik, terompah serta kasut bermanik, kedai makanan dan banyak lagi. Untuk penginapan pula, Hatton Hotel pastinya menjadi pilihan yang tepat. Hotel bertaraf 4 bintang ini menawarkan pengalaman menginap di lebih 700 buah bilik dengan kadar harga yang berpatutan. Lokasinya yang berhampiran dengan tarikan pelancongan yang lain juga memudahkan pergerakan anda sepanjang bercuti di sini. Hotel Equatorial Melaka juga boleh dijadikan pilihan penginapan bagi anda yang utamakan keselesaan yang memuaskan. Terdapat 496 buah bilik penginapan pelbagai jenis di bangunan hotel 5 bintang setinggi 22 tingkat ini. Menunggu saat matahari terbenam di tingkat paling atas Hotel Equatorial Melaka ini juga boleh dijadikan satu pengalaman yang menarik. Kesimpulannya, percutian anda di Bandaraya Bersejarah ini pasti akan menjanjikan 1001 pengalaman yang manis kepada anda. Kru 1001 destinasi Malaysia ku sendiri teruja dan setiap kali berkunjung ke negeri Melaka, perasaan sebegini terus menerus dirasai. Peninggalan sejarah, warisan dan kebudayaan.